Assalamualaikum sis bro. Untuk video kali ini, Pinky akan menunjukkan cara untuk crochet alfabet B yang Pinky selalu gunakan untuk letakkan pada adapter, masa adapter macam ni kan. Okey. Senang saja. Pang ni lepas ni sis bro pun boleh cuba. Okey. Okey, untuk mulakan kita perlu melakukan slip knot dulu. Seperti biasa macam ni lah. Okey, kemudian masukkan hook ke dalam, kita petakkan. Okey, langkah pertama ialah kita crochet 10 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Untuk langkah yang kedua, pada chain yang ketiga daripada hook, kita lakukan satu slip stitch. Selepas itu, lakukan satu slip stitch sebanyak 7 kali pada setiap chain. 1 2 3 4 5 6 7. Untuk langkah yang ketiga, kita buat 8 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8. Seterusnya kita masukkan crochet hook kita ke dalam chain yang kelima dari hujung ni. 1 2 3 4 5. 5. Dan kita bawa masuk hook kita dan kita tarik benang masuk ke dalam sini. Okey. Okey. Pada langkah keempat kita buat 9 chain. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. Panjangkan sikit macam tadi tu. Kita masukkan chain kita ke dalam yang ujung sekali. Okay, kemudian kita ambil chain tadi yang kita dah buat tu, kita masukkan ke dalam untuk B macam ni kan. Belum selesai lagi. Seterusnya, untuk langkah kelima, kita lakukan satu slip stitch sebanyak 8 kali dari sini ke sini. Bermula daripada second chain ke sini. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okay. Dan sebelah ini sebanyak 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Dan akhir sekali langkah ini, langkah ini sangat penting. Kita masukkan crochet kita yang daripada pada chain awal kat sini dengan yang belakang dia. Kemudian kita slip stitch. Benang ni kita boleh panjangkan untuk menjahit atau kita potong. Okey, ini dia alfabet B yang telah siap. Okey.
di mana kita boleh gunakan dia untuk diletakkan pada topi atau pada, kalau pinky, pinky guna untuk alfabet, untuk mask adapter lah. Yeah, macam ni alfabet B, dan seterusnya kita perlu menjahit lah. Alright, selamat mencuba. Subscribe, like and share Pinkyfrogshop.